Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Julia, Amna. Okay, thank you for joining Akmal Hamid. So, tolong komen suara okay ke tak, gambar okay ke tak. Hi Shifa, Mai Sarah, Hamdan. Ready? Okay, dah ready. Baik, good. Kita tunggu ramai sikit. Kita tunggu dalam okay, 300 orang, kita start. Waalaikumsalam. Hai Fatin. Sihat, sihat. Okay, waalaikumsalam. Anja, Nur Husna. Thank you, waalaikumsalam Zati. Hai Aisyah. So, tunggu kejap eh. Kita tunggu lagi 1 minit 2 lagi. Lepas tu kita start. Tuan Suhaimi Ahmad. Okay, gambar clear, okay? Suara okay? Alright, good. Hai, sana. Oh, semalam ramai orang tanya saya kat mana. Sekarang saya di Cerating. Okay, di Cerating. Dia ada... Nama dia Kasturi, villa ni nama Kasturi. So it's a private villa, ada private ada private beach, ada ada apa ya? Yeah, private beach, private villa. Setiap villa ada swimming pool dia sendiri. So kalau nak datang sini boleh, layanan sangat special, sangat istimewa, memang VIP habis lah. Sahur pun dia akan hantar direct ke bilik dan banyak gila sahur dia, lauk dia. Untuk dua orang makan pun macam untuk enam orang makan. Itu pun sahur kita orang tak habis tu. Jus sampai tiga jus. Minuman panas pun sampai tiga. Okay. So suasana sini sangat best. Bangun pagi, saya bangun pagi tadi, lansir terus buka. Terus view dia, view Masya Allah amazing. Directly kita tengok apa, sunrise daripada bilik. So daripada katil kita, saya tunjukkan sikit. Ah, bunyi ombak. So daripada katil, so sekarang ni saya tengah live kat sini. So daripada katil tu terus view laut. Okay. So kat sini you boleh lepak, and then petang-petang boleh duduk kat sini. And then this is private beach. So you boleh main volleyball. Dia ada swimming pool kat sini. Sini pun ada swimming pool. Nak mandi pantai pun sini boleh. Ombak pun tak kuat sangat. Best lah. Pagi tadi sunrise naik kat sini. Nanti dia akan, kita akan nampak sunset pula sebelah sana. So memang cantik. Okay. Okay. So rate kat sini, rate dia kalau untuk villa tu dalam 1,200 ke 1,500 untuk satu malam. Kalau nak bawa family boleh lah. Nak ambil feel kan, ambil feel, nak build kita punya self image. Nak kita, sebab kita orang memang planning untuk buat rumah di Terengganu, di tepi pantai macam ni. Dan exactly bilik tidur kita, kita nak macam ni. Bilik tidur kita terus nak view pantai. So boleh datang untuk ambil feel, untuk supaya bila you pray, you terus dapat feel. Bila you pray, terus dapat feel. You dah boleh rasa macam mana suasana duduk tepi pantai, macam mana perasaan bangun pagi, dengar bunyi ombak, macam mana watching sunset daripada katil, macam mana watching sunrise daripada katil kita. Macam mana deserve dengan VIP. So you boleh feel macam tu. So boleh datang sini. Kalau villa tu harga dia dalam 1,200 ke 1,500 untuk satu malam. Okay. So amazing. Alright. Dah kat 200 orang, kita boleh start ni. Okay, sebelum tu kita nak recall balik apa yang kita belajar semalam. So semalam kita belajar pasal pasal vibration kan, pasal vibration. So kita setiap orang, kita release vibration sentiasa sepanjang masa.
So sepanjang masa kita sedang release vibration dan sepanjang masa kita sedang berdoa sebenarnya. Sebab whatever vibration yang kita release pada alam ni, sebab sekarang all those potential, semua benda, semua potential lah kita panggil, kemungkinan, possibilities ada di sekeliling kita dalam bentuk vibration. So bila vibration kita mesh dengan vibration yang keliling, benda tu akan jadi. So kita sedang berdoa sepanjang masa sebenarnya. Sebab sepanjang masa kita keluar produce electromagnetic, kita produce electric daripada thoughts kita, kita produce magnetic daripada heart kita, daripada feelings kita. So bila mesh dua-dua tu jadi electromagnetic. Jadi sebenarnya kita berdoa bukan waktu kita duduk atas tikar sejadah je, kita berdoa sepanjang masa. So bila you faham macam tu, so you akan sentiasa be aware, you akan sentiasa sedar yang you sedang berdoa. Jadi you akan jaga-jaga dengan perasaan you, you akan jaga-jaga dengan fikiran you. So inilah kita panggil self mastery. Okay, self mastery. Manusia yang sentiasa sedar apa yang dia fikir dan sentiasa sedar apa yang dia rasa. Sebab dia tahu apa yang dia fikir dan apa yang dia rasa akan bagi efek directly pada hidup dia. So most people hidup tak sedar yang fikiran dia sedang berjalan dan tak sedar yang perasaan dia sedang berjalan. So most people go on autopilot, hidup sekadar hidup, tak aware. So jadi sebab tu dia punya life macam yalah, tak aware lah. So bila tak aware, kita macam tak berapa nak hidup. Kita macam zombie. Paling kita tak aware ialah masa kita main phone. Kan bila kita main phone, sebenarnya dah pergi subconsciously. Kita scroll Facebook. Orang duduk sebelah pun kita tak sedar. Orang what happens keliling kita pun kita tak sedar. So kita tak aware. By being aware, hari ni kita akan belajar lagi deep pasal emotions. Semalam saya dah explain pasal vibration, kenapa penting vibration semua tu. So by being aware, bila kita sedar, barulah kita betul-betul take charge of our life. Kita betul-betul ambil balik kuasa kita untuk control life kita. So most people, dia work very hard on physical level, tapi dia tak aware masa dia working hard tu, sebenarnya banyak vibration-vibration tak betul yang dia sedang release. So working lagi hard, lagi vibration tak betul release, lagi stress, lagi depressed. So lagi banyak benda-benda macam tu datang pada life dia. Tapi ada orang, because dia self mastery, dia sangat aware dan sangat best, dia duduk self mastery lah. Sebab tu orang yang dapat khusyuk ialah orang yang boleh control dia punya mind dan dia punya heart, dia punya thoughts and dia punya feelings. Itu ialah orang yang dapat khusyuk. So sebab tu dalam Quran Allah kata qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang mukmin ni ialah orang-orang yang orang-orang yang khusyuk dalam solat dia. So Tuhan kata orang yang berjaya ni ialah orang yang khusyuk dalam solat. Orang yang khusyuk dalam solat ialah orang yang ada self mastery. Dia aware, dia boleh control dia punya thought supaya tak terbang ke sana kemari. Kita masa kita sembahyang kan, saya cakap when you pray outside what you do inside. Most people praying outside, kita nampak dia rokok, sujud, yelah rokok, sujud, dua sujud, kiam semua tu. Tapi inside dia dah pergi ke mana-mana dah. Otak dia dah pergi mungkin ke India, mungkin pergi ke Belgium. Dia punya heart mungkin duduk kat dapur, mungkin duduk dengan suami, mungkin duduk dengan anak, mungkin fikir pasal bisnes. So itu tak khusyuk, itu tak aware. So orang yang dapat khusyuk betul, Quran cakap memang sangat betul, orang yang berjaya ialah orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ialah orang yang aware thoughts dia dengan feelings dia. Dia boleh selarikan thoughts dia dan feelings dia hanya pada benda-benda yang dia nak. So itulah, it's very powerful pasal vibration semalam tu. So lepas ni always aware yang saya sedang berfikir, yang saya sedang ada feelings, yang fikiran ini bukan saya, feelings ini bukan saya. This is just what happens in my body and in my mind. So you sebagai roh, you duduk belakang sekejap, you tengok, you just observe. Oh ni fikiran aku sedang berlaku, ni feelings aku sedang berlaku. So hari ni saya akan ajar pasal go deeper pasal feelings and pasal emotions. Kenapa kita ada certain emotions, apa itu emotion and everything. So dalam kelas kita buat practical. So di sini saya ulang balik, di dalam group ni kita hanya sekadar teori. So you balik buat sendiri dulu.
Nanti bila saya buka kelas, terus masuk kelas. Because dalam kelas kita ada practical. Bila practical tu, you baru dapat dapat sangat-sangat detail. Okay? Alright. So, gini. Untuk hari ni, saya akan explain pasal... Kejap. Okay. So, ini yang kita belajar semalam. So, kita belajar semalam. This is energy chart. So, energy chart ni... Energy chart ni, kan? Kat sini, kita ada fear, kita ada desire, anger, pride. So, ini semua ialah energy yang low. Sangat low. Vibration yang rendah. Kan, semalam saya post pasal... carta tu kan, vibration tu benda sama je, cuma saya nak tunjuk energy dia. So energy yang tinggi ialah dekat sini. Love, joy, peace, enlightenment, happiness, bliss. So itu adalah energy yang tinggi. So most people duduk di energy yang rendah. Okay, most people duduk di energy yang rendah. Walaupun dia rasa macam dia bekerja kuat, rasa macam excited, itu adalah energi yang tinggi. Tapi sebenarnya this emotions yang menarik dia supaya tidak berjaya dalam business, dalam anything. Saya bagi contoh, saya dah berjumpa ramai jutawan-jutawan orang yang dah successful dalam business. So, dan apa yang diorang cakap ialah, kita yang mungkin ramai yang masih belum jumpa success, mungkin ramai belum masih struggling, mungkin masih lagi mengejar impian. Tapi these are the people yang memang dah capai apa yang dia nak capai. Dan kalau you pergi tanya dia orang apa yang dia rasa sekarang ni, most of them, okay, most of them akan cakap gini. Dia akan rasa penat, dia akan rasa dia akan rasa macam yalah, bila dah capai semua benda, you dah tak tahu apa yang you nak lagi. You akan rasa macam, ini ke yang aku nak sama ni? You akan rasa tak cukup, you akan rasa penat, you akan rasa macam stress, depressed. Dan saya tahu ramai dalam group ni, because I know ada founder-founder dalam ni yang having the same problem. Bila dah sampai certain level, dah rasa stress, rasa penat, rasa macam ini ke yang aku kejar sama ni? Ini ke? Okay? One of them yang datang pada saya itu ialah Fatin. Fatin dah, dia cakap dah dapat satu kereta, nak kereta lagi, nak kereta lagi, nak kereta lagi. Because dia sebenarnya, and then saya tanya life dia masa kecil macam mana. So sebenarnya masa dia kecil, dia dibesarkan dalam keluarga yang susah. Oh, dibesarkan oleh ibu tunggal. So most people, dan saya tahu ada beberapa orang lagi yang buat bisnes, berjaya. Kerana apa? Kerana dia nak buktikan sesuatu pada seseorang. Sebab mungkin awal-awal dulu dia diperlekehkan. Mungkin masa kecil dulu, orang tak nampak dia punya potential. Mungkin masa dia start business dulu, orang kata dia. So dia kejayaan dia tu is driven by perasaan ni, pride. Pride, rasa nak bangga, rasa nak tunjuk, rasa nak buktikan pada orang. Dan kebanyakan sifu-sifu orang buat ajar buat business ni, dia ajar begitu. Dia ajar bagi berjaya dan buktikan pada semua orang yang anda boleh buat. So itu datang daripada emotion, daripada satu tempat yang sempit, yang kecil, yang tak cukup, yang bukan abundance. So bila you dah sampai, ya, berjaya kerana dendam, kerana rasa tak puas hati, kerana rasa nak kena buktikan pada orang lain. Okay, so itu adalah satu tempat yang sempit, satu tempat yang sempit lah. So bila you buat you punya kejayaan you based on those things, bila sampai satu level, semua orang dah nampak you punya mampu berjaya, you dah berjaya buktikan, and then you tak tahu dah apa yang you nak capai. You akan hilang bahagia tu. Tapi kalau you buat kejayaan you based on happiness, based on memang you excited, memang you apa ni, memang you passionate. Macam saya melukis, saya passionate. Saya bukan nak buktikan pasal siapa-siapa. So, orang bayar pun saya melukis, saya orang tak bayar pun saya tetap melukis sebab memang minat saya. So, macam tu. So, buat sesuatu based on your passion, based on your genius. Memang you nak express to the world. Itu is very high, barulah you akan dapat satisfaction from kejayaan you.
Kalau tak, dia akan datang daripada satu tempat yang sempit, satu tempat yang tak cukup. Because tak cukup, you perlu buktikan pada seseorang supaya you rasa cukup. Bila you dah berjaya buktikan, you akan patah balik duduk kat tempat tak cukup tu. Tapi kalau you datang daripada happiness, joy, bliss, expression, macam Kak T. Kak T sekarang ni dah dulu buat bisnes nak buktikan pada suami dia. Sebab nak buktikan pada suami dia yang dia mampu ni, Hayati Ahmad ni. Sekarang dia buat, dia gubah bunga because dia punya passion kat situ. Memang minat dia gubah bunga. So dan saya nampak dia sangat excited dengan gubahan bunga dia tu. Because dia datang from expression. Dia datang daripada nak express, nak luahkan perasaan dia pada dunia, nak share apa yang dia ada pada dunia. So itu datang pada tempat yang sangat sangat besar dan abundance. Abundance datang pada situ. So that's why saya tak nak orang, you all buat business sampai berjaya, tapi bila sampai satu level kejayaan, you start depressed. You start tak nampak apa-apa pun. You start dah stress. You start, yeah. Dan kejayaan you, yang all the sacrifice yang you buat tu tak ada bagi makna apa-apa pun. Okay, that is very deep. Dan jangan buat silap yang sama, because you akan korbankan banyak benda in order untuk dapat that success. Dan masa you dapat tu, you baru sedar yang this bukan benda yang you kejar sebenarnya. Okay, baik. Okay, baik, good. Now kita dah belajar pasal tadi, pasal bila you nak buat express. Okay, lagi satu saya nak sentuh. Bila buat business, bila buat apa-apa pun, update status. Ramai sekarang ni peniaga online, ramai peniaga online, ramai buat business, meniaga offline pun, buka kedai, buka, yeah, anything. Make sure sebelum you buat, increase your vibration. Biar elevated emotion. Nak pergi meeting, increase your vibration. Elevated emotion, bagi happy, joy, bliss. Jangan berdebar, jangan ada rasa fear, ada rasa doubt. Be aware, sedar yang itu hanya berlaku dalam mind you. Dan be aware yang this emotion ialah emotion yang rendah, vibration yang rendah. So okay, emotion yang rendah. So always increase your vibration, barulah you buat sesuatu. Contoh, bila nak update status, jangan dalam keadaan kalut-kalut update status, buat iklan. Sebab leader kata satu hari kena cukupkan 5 posting ataupun 10 posting. Kita pun kejar buat posting. No. Kalau you perasan, saya hanya buat posting dalam, saya naik is very fast. Saya hanya buat posting satu kali je satu hari. Saya akan menulis sebelum subuh dan saya akan post pada pukul 8:30. Itu saya punya rutin. Saya menulis sebelum subuh, saya akan post pukul 8:30 setiap pagi. And then itu cara saya naik. Dan satu posting saja. Tapi satu posting itu dengan post vibration yang sangat tinggi, dengan perasaan nak share yang saya semalam saya cakap kan. Bila you nak share, orang open to receive. Tapi bila you nak menjual, bila you rasa nak ambil something pada orang, orang akan build shield, orang akan bina perisai supaya dia defensive mode, supaya you tak dapat apa yang defensive mode. So nak buat posting, kena relax. Duduk relax, meditate, semayang, anything. Itu yang saya, those ritual saya akan ajar dalam kelas nanti. But the key is duduk relax. Make sure you happy. Dan make sure apa yang you tulis ialah datang daripada expression. Apa yang you rasa nak sampaikan. Bukannya rasa nak ambil something pada orang. Bukan rasa nak macam tu. Be happy, be excited. Nak share advantage, knowledge. Nak share apa yang kebaikan you punya produk macam tu. Always increase your vibration and then baru buat. You akan dapati satu posting yang you buat dengan cara ni lagi berkualiti daripada 10 posting yang you buat dengan cara kalut-kalut, dengan cara just for the sake untuk buat status, for the sake nak cukupkan numbers. Okay, so faham eh? And then next kita akan pergi ke, saya akan ajar pasal emotional spiral. Ha, kena always be happy, increase vibration. Okay, emotional spiral. So saya nak tanya kat sini, siapa pernah bangun pagi, dia bangun pagi mungkin terbangun lewat, lepas tu jatuh katil ataupun tersepak bucu katil, lepas tu nak gosok gigi, bulu gigi patah, buka shower terlalu panas, lepas tu dah pakai baju semua, mungkin gosok baju tak apa-apa nak cantik,
Lepas tu kalut-kalut nak pergi kerja, bawa kereta, semua traffic light merah. Lepas tu sampai office lewat, lepas tu kena marah dengan bos, lepas tu kerja tak siap, all the bad things. Tiba-tiba dekat office air tumpah. Siapa pernah alami satu benda macam tu? Hari yang bad day kita panggil. Bila kita sampai office je, tengok-tengok, oh rupanya si pa lain sebelah, kan? A bad day. Kita semua pernah lalui, kan? Kita pernah lalui. Pernah sangat terjadi. Okay, nak tak saya explain kenapa benda ni jadi macam ni? Kenapa benda ni jadi macam ni? Okay, so it's called emotional spiral. Kita panggil benda ni emotional spiral. Semua pernah kena. Dan kalau seorang kena, mungkin kita kata ini kebetulan. Tapi bila semua orang pernah kena, ini bukan kebetulan, it's science. Memang benda ni ada explanation di belakang dia. Okay, gini. So look carefully. Oh, sudah jatuh di tiba tangga, lepas tu terpijak tak kucing. Okay, tengok eh. Sekarang kita, okay, tengok sini. Ni panggil emotional spiral. Dia ada spiral ke bawah, dia ada spiral ke atas. So the center dia ialah boredom, bosan. And then spiral ke atas ialah positivity, contentment, optimism, happiness, power, freedom. Okay, kalau yang bawah, dia akan jadi frustration, irritation, sorry, worry, sampai powerless. Sampai ke bawah, spiral ke bawah. Ha, betul. Tudung tak jadi, lambat pergi office, punch card merah. Okay, so gini, life kita ni, so nampak eh, jelas. Dia ada spiral ke bawah, ada spiral ke atas. Kita panggil emotional spiral. So, emotional spiral ni saya ada buat status. Nanti saya akan cari balik, saya akan share balik kat group ni. Pergi office, laptop tinggal lah, apalah, macam-macam lah. Dia start gini, bila kita bangun pagi dengan emotion yang tak betul, kita akan start spiral ke bawah. Kita bangun pagi dalam keadaan serabut, lepas tu anak kita start buat perangai. Lepas tu anak tak nak pergi sekolah, suami pula buat perangai. Lepas tu bos pula buat perangai. Sepanjang hari kita akan spiral ke bawah. Kalau jadi gini masa tu kena buat apa, kena buat? Okay, sekejap eh, saya nak kena charge bateri sekejap. Okay, bila kita bangun pagi, kita kena bangun pagi dalam keadaan happy, dalam keadaan high vibration. Sebab bila kita bangun pagi dalam keadaan tak best, this akan spiral ke bawah. Emotion kita akan spiral ke bawah. So dalam kelas saya ajar ritual bangun pagi. You kena bangun pagi awal, lebih awal daripada orang lain. Sebab most people bangun pagi, kita bangun pagi macam mana? Biasa bangun pagi, kita rasa malas nak pergi kerja, kita rasa serabut, kita rasa macam, ayolah, sebab kita bawa masalah yang kemarin, bawa ke hari ini, dan kita bangun pagi dalam bebanan masalah kemarin. So itulah benda yang buat kita jadi tak best, dan hari kita akan jadi bebal, betul? Nak makan nasi tumpah baru, itu bebal, rasa serabut, rasa kan? Sepanjang hari. Emotion kita akan spiral. Tapi bila you bangun pagi dalam keadaan yang best, you bangun pagi dalam keadaan yang syukur. Sebab tu dalam Islam, kita bangun pagi, Nabi ajar untuk kita bangun, perkataan pertama kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'na ma'amatana ilai nusyur. Bangun pagi, terus kita be grateful, terus kita syukur yang kita ni masih hidup. Dalam kelas saya ajar pasal doa minda. Doa minda tu kita buat praktikal. Setiap pagi kita akan buat doa minda.
So doa minah ni kita syukur semua benda yang kita ada. Kita syukur ada tangan, ada kaki, syukur ada anak-anak, syukur masih hidup, syukur ada rumah, syukur everything. Sebab bila you start dengan gratitude, dia akan start naik. Dia akan naik contentment, itu happiness, eager, passion, dia akan naik. Love, joy, freedom, dia akan naik sampai ke atas. So apa yang jadi, you akan pergi kerja dalam keadaan best, mungkin traffic light semua hijau, boss layan you dengan bagus, you akan spiral ke atas. Dan sepanjang hari you akan kata you ada a good day. Sebenarnya the secret is cara you bangun pagi tu. Okay, cara you bangun pagi. Bila you bangun pagi dalam keadaan happy, sepanjang hari akan jadi bagus. Kalau you bangun pagi dalam keadaan depressed, dalam keadaan stress, sepanjang hari you akan spiral ke bawah. Ini jadi pada saya. Kan saya cakap saya tak kerja 2-3 tahun lah. Maksudnya 3 tahun. Okay, so saya tak kerja. Bila saya tak, kita tak kerja, kita dah terlalu selesa, kita tak payah kerja. Saya cakap kawan, kita tak payah kerja. Apa yang jadi, kita orang bangun setiap pagi. Lepas subuh kita akan tidur balik. Kita akan bangun setiap pagi pukul 12 tengah hari. Okay, kita bangun setiap pagi pukul 12 tengah hari. So kita ni bangun pagi, kalau tidur, bangun pukul 12 macam mana rasa? Kita rasa bengong, kepala rasa serabut kan? Rasa serabut gila. So bila bangun jadi rasa serabut, kita spiral. Selama setahun lebih saya buat macam tu. Setiap hari saya bangun lewat dan malam saya tidur lewat. Saya akan tengok movie sampai ke subuh. Lepas tu saya akan tidur, saya akan bangun lewat. Jadi kita spiral sampailah merosakkan rumah tangga kita. It cost me my business, it cost me my rumah tangga. Yes, badan rasa lemak, everything. Bayangkan 2 tahun saya buat tu. 2 tahun saya buat that spiral tu. Sampailah kita rasa powerless, rasa tak ada kuasa, rasa tak mampu nak buat apa dah. Rasa hilang confident habis. Ha, itu sampai tahap tu. So this the secret is cara you bangun pagi. Bangun pagi terus. Nanti datang kelas belajar macam mana. Okay, ni soalan ni Abu Muiz ni. Cara untuk tidur. Okay, because you tanya nanti saya patutnya tak ajar ni. Dalam kelas je saya ajar cara tidur. Tapi tak apalah. Mana tadi? Okay, cara bangun pagi. Okay, siapa nak belajar? Because ada orang tanya tadi tu. Siapa nak belajar macam mana cara untuk dia bangun pagi dalam keadaan yang best, dalam keadaan happy, dalam keadaan excited. Terus bangun pagi tu increase vibration. Terus bila you increase vibration, sepanjang hari akan jadi best. Sale akan masuk banyak. Tahu-tahu orang bagi duit, benda-benda macam tu. Macam saya, followers tanpa disuruh, tanpa dijemput. Saya tak pernah share status-status saya di wall mana-mana pun. Di group-group mana-mana pun. Saya just update di wall sahaja. Okay, here's the secret. Untuk bangun pagi best, dia bukan start bila bangun pagi tu. Okay? Dia tak start dengan bangun pagi. Dia start daripada kita nak tidur. Okay, cara nak tidur. Kita, kebanyakan kita masuk tidur dalam keadaan penat, betul? Kita tidur dalam keadaan penat. Rasa penat, terus pergi tidur. No. Cara dia is, kalau dalam kelas saya ajar supaya you tidur awal. Tidur awal. Kalau boleh pukul 9. Kalau tak boleh, mungkin dah pukul 10, mungkin 11. Sebelum pukul 12. Sebab antara pukul 9 sampai pukul 1 tu, 1 jam tidur bersamaan dengan kualiti tidur kita 3 jam. Kita tidur sejam sama dengan kualiti tidur kita, sama dengan kualiti tidur kita 3 jam. Maknanya kalau kita tidur macam yang Sifu Ash, one of my friends Sifu Ash, dia ajar orang macam mana untuk bangun tahajud. Dan bawah dia dah ada lebih daripada 25,000 orang bangun tahajud bawah dia. So apa yang dia ajak ialah tidur awal. Tidur pukul 9 sampai pukul 1. Pukul 1 dah bangun sampai ke pagi. Semayang buat ritual. Pukul 1 sampai ke pagi. Tapi dalam kelas saya ajar macam itulah. Between pukul 9 sampai pukul 11 tu tidur. So masa nak tidur, sebab masa tu tidur 1 jam sama dengan 3 jam. So maknanya kalau you tidur 3 jam, you punya quality tidur dah sama dengan 9 jam. Kita disarankan tidur 8 jam satu hari kan. Tapi it's not about the hours, tapi it's about the quality of your sleep. Tidur
kualiti tidur kita. Bukannya pukul berapa jam kita tidur, it's kualiti tidur kita. So kalau 1 jam sama dengan 3 jam, so maknanya kalau 3 jam you tidur sama dengan 9 jam you tidur, itu kualiti tidur. Bila you dah tidur 9 jam, you akan segar sepanjang malam dan sepanjang hari. And then malam esok, you akan tidur balik pukul awal, pukul 9. You tidur macam dah 9 jam tidur sepanjang hari. So tak ada problem bila untuk you bangun pukul 1 pagi dan buat all the prayers, buat everything. Sebab sekarang saya kata, waktu pagi ialah waktu vibration yang sangat bagus. Sebab semua orang tidur, thoughts tak busy. So masa tu, itu rahsia semua Nabi, semua ulama. Nabi, ulama semua bangun malam, bangun pagi. So waktu itu, nak apa pun minta boleh dapat. Buat apa pun pasti menjadi. Okay? Dan saya menulis waktu pagi. Sebab tu status saya bagi perubahan pada orang. Most trainer saya nampak, dia orang menulis sharing sebab dia nak jual kelas, dia nak jual program, everything. Tapi dia menulis dalam keadaan satu emotion nak menjual, desperation, bukan nak memberi. Lagi satu, dia menulis pada timing yang tak betul. So kalau you nak buat apa-apa pun, nak tulis buku ke, nak buat business, nak buat planning, nak buat apa pun, buat pagi sebelum subuh tu. Because these are golden hours. Antara pukul 1 sampai pukul 6, pukul 5 tu, itu buat apa pun pasti jadi. Buat apa pun pasti jadi. Sebab vibration masa tu tak crowded. Gelombang keliling kita tak crowded. Semua orang tidur. Ada magic waktu tu. Waktu semua orang tidur tu ada magic masa tu. So nak berhubung dengan source, dengan Tuhan, dengan dalam ni ada non-Muslim, dengan you punya God masa tu. Ada magic masa tu. So bangun tidur awal. Okay, pertama tidur awal. Yang kedua, sebelum tidur jangan scroll Facebook. Because tidur ialah transition antara conscious mind ke subconscious mind, antara minda sedar ke minda separa sedar. Hidup kita ni more than 90% dikawal oleh minda separa sedar. So dikawal oleh minda separa sedar, maknanya waktu ni ialah waktu untuk you program you punya minda separa sedar. So kebanyakan orang sebelum masuk tidur, dia start scroll Facebook, main Facebook. So bila you scroll, you dah tak tahu apa akan naik kat bawah ni. Betul? You tak tahu apa akan naik kat bawah ni. Mungkin gosip artis, mungkin berita orang tu cerai, mungkin berita accident, mungkin anything. You tak tahu apa yang akan jadi. So semua tu your subconscious mind absorb. Minda separa sedar you absorb. Bila minda separa sedar you absorb, masa you tidur, this process dan start letak benda-benda yang you tengok sebelum tidur tu dalam you punya sistem. So kalau you tengok berita cerai, gosip artis, berita orang tu jatuh muflis, you baca status orang ni marah sana, marah sini, perang sana, perang sini, semua tu, and then you tengok movie, you tengok drama kan, semua tu your body absorb, your subconscious mind absorb. Masa you tidur, subconscious mind absorb. Apa yang jadi, you sebenarnya sedang menarik cerita orang lain masuk dalam hidup you. So you tengok drama, orang tu gaduh, konflik rumah tangga dia, lama-lama konflik rumah tangga dia akan jadi pada you. So sebab you tidur cara tak betul. So jangan scroll Facebook, jangan tengok drama. Nak baca buku boleh, baca buku Google, knowledge boleh, buka YouTube boleh. And then bila nak masuk tidur, tidur dalam keadaan prepare. Most people, kita balik kerja penat, kita penat, tidur dalam keadaan penat. Tidur ni ialah proses untuk charging battery. Kalau kita tidur dalam keadaan penat, kita terus stand atas katil, kita charging battery macam kita charge sambil kita buka YouTube. Dia charge tu masuk tak habis. Tapi kalau you tidur dalam keadaan bersedia, you mandi, you dah relax, you tidur, dia macam kita charge. Dalam masa yang sama kita buat flight mode, dia akan masuk laju gila. Okay, dan esok pagi you akan bangun dalam keadaan battery you full. Siapa pernah sini sebelum tidur dia charge phone, esok pagi tengok-tengok phone dia tu lupa nak tekan plug, lupa nak tekan switch on plug. Bangun-bangun bateri dia masih merah. Rasa macam mana? Rasa frust kan? Okay, mesti rasa frust, betul tak? So macam itulah body you sebenarnya. Bila you tidur dalam keadaan penat, so cikgu dia sebelum tidur baca. Impact.
So baca Quran dia bagi efek. Dalam kelas saya ajar macam mana Quran tu efek kita punya vibration. Okay, ha, kita charge lupa nak tekan plug kan. So bila kita bangun, kita bangun pun dalam keadaan penat. So semua orang pernah alami kan, bangun rasa masih lagi penat walaupun dah tidur lama, rasa lagi masih lagi penat. So bersedia untuk tidur, mandi, relax. And then saya ajar untuk meditate. Dalam peserta kelas saya ajar untuk meditate, duduk relax, meditate. Semayang dah, baca Quran dah, duduk relax, meditate. Lepas dah meditate, saya ajar buat visualization. Buat visualization. So visualization pun dalam kelas juga saya ajar. Teknik visualization ni panjang tajuk dia. Visualization. So visualize apa yang you nak. Sebab apa? Sebab masa you tidur, subconscious mind akan absorb semua benda yang you fikir dan you tengok sebelum you tidur. So make sure sebelum you tidur, you hanya tengok impian-impian you saja. You dah feel, you dah buat feelings or prayers tu. You dah visualize, you dah rasa semua impian you dah tercapai. So yes, your subconscious mind akan start process everything dan dia akan bawa life you effortless supaya achieve semua benda yang you nak. Effortless. Sebab tu saya cakap, orang yang bekerja very hard sebab dia tak faham macam mana benda berfungsi. So dia terpaksa letak effort yang sangat banyak. Tapi bila you faham macam mana benda berfungsi, your life akan jadi very natural. Dia akan pergi very natural. So macam tu, sebelum tidur, visualize. So kalau rajin, tolong tulis step-step yang saya bagi tahu tadi tu. Visualize. Lepas visualize, here's the trick. Macam mana nak dapat hari yang best esok? You start buat to-do list. To-do list. Ambil satu kertas, tulis to-do list. Apa yang you nak buat esok? To-do list. Tulis, 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 tulis. All the things yang you nak buat. Daripada you bangun pagi pukul berapa, nak solat berapa rakaat, nak buat apa lagi lepas subuh, semua tu. Tulis, tulis, tulis. Sampai ke malam, tulis to-do list. Everything yang you nak buat. Mungkin ada meeting, mungkin ada live session, mungkin ada everything lah. Semua benda yang nak buat. Achievement yang you nak capai sepanjang hari esok. Bukan angan-angan. Angan-angan tu beza. Angan-angan ni dia tak ada feelings. Dia just berangan je lah. Visualization ni lain. Masuk kelas saya ajar teknik dia. Okay. So daripada to-do list ni, you kena buat mental rehearsal kita panggil. So mental rehearsal ni macam ni. Sebab tu saya cakap, untuk change life, just change cara you tidur, change cara you bangun tidur, change cara you bernafas, change cara you berdiri, tukar cara you duduk, cara you jalan. Everything will change. Ha, tulis to-do list sebelum tidur. So to-do list ni, daripada sini you start buat mental rehearsal. Kita kan kalau kat sekolah, sebelum ada event, kita buat rehearsal. Kita buat raptai dulu kan. Kita rehearse apa yang akan jadi esok, macam mana benda ni akan berlaku. Okay, so apa yang saya ajar ialah daripada to-do list ni, you start duduk, pejam mata, and then you imagine the whole day, sepanjang hari yang best esok. Sepanjang hari yang best esok. Dan my student ramai dah buat benda ni. Let's say esok dia ada meeting. So hari ni meeting dengan client, nak dapat projek ke apa ke. So hari ni you dah malam sebelum tidur, you dah start visualize yang you masuk meeting, pergi terus dapat projek. Bukan sekadar nak closing, pergi memang terus nak ambil berapa puluh ribu. Okay, terus nak pergi dapat rasa dah yang you ni dapat close project, let's say 20-30 ribu. Esok dah dapat rasa dah sale masuk banyak ni daripada status-status yang you buat. So apa yang jadi sebenarnya, you sedang prepare your mind and body, minda secara sedar sedang prepare otak dan badan anda untuk hari yang best esok. So most people tidur dalam keadaan penat, balik kerja penat, terus terkam mata katil, tidur dalam keadaan penat. Bila tidur dalam keadaan penat, your mind and body sedang prepare body you untuk hari yang penat esok. So esok you akan jadi makin penat, and then the next day you akan jadi makin penat, and then the next day you akan jadi makin penat. Tapi kalau you tidur dalam keadaan prepare, dalam keadaan relax, and then buat mental rehearsal, otak you dah ready. Esok you pergi meeting dengan penuh kejayaan. Bayangkan, dia beza tau. Kita nak masuk meeting dalam keadaan kita belum tahu apa yang akan jadi. Tapi kalau you dah buat rehearsal malam sebelum tu, malam sebelum tu you dah rehearse. So esok you masuk meeting, you melangkah dalam bilik meeting dalam keadaan memang you dah confident you akan dapat duit tu. Cara you cakap lain, cara you present lain, cara you
berjalan pun akan jadi lain. Sebab apa? Sebab you dah confident. Saya selalu cakap, kalau you nak pergi meeting, kalau you ada closing ke apa ke, nak close project ke, jangan pergi dalam keadaan rasa, boleh ke tak ni. Itu datang daripada keadaan doubt, ragu-ragu, dalam keadaan fear, rasa takut. Tapi terus pergi, very confident, datang seolah-olah you pergi memang you nak pergi ambil, dah nak ambil project tu. Pergi memang just nak pergi sign je contract tu. So macam tu, do rehearsal. Kita kalau kat sekolah ada event kan, kalau event tu belum buat rehearsal, kita rasa berdebar event tu berjalan, okay, jadi tak ni, berlaku macam mana kita plan ke tak. Tapi kalau kita dah buat rehearsal hari sebelum tu, kita berjalan event tu sangat confident. Sebab kita dah imagine everything. Our mind and body dah tahu macam mana nak bergerak, ke mana nak pergi, apa nak cakap. So itu cara dia. So sepanjang hari visualize, buat mental rehearsal hari yang best esok. Lepas tu, maafkan semua orang. Let go of all the blockage. Release all the blockage. Lepaskan semua blockage-blockage yang ada dalam body kita. Okay, dalam body kita. Dendam, rasa risau, rasa itu let go semua. Dan tidur dalam keadaan love. Saya ajar dalam kelas untuk sentiasa selawat. Tidur dalam keadaan berselawat. Selawat, tidur. Supaya bila you tidur dalam keadaan love, your subconscious mind loving you. So tidur dalam keadaan love. Alright. So itu cara tidur. Cara bangun tidur nanti dalam kelas kita belajar. Sebab cara bangun tidur is a whole another ritual. Sangat-sangat panjang story dia. Okay, kita tak masuk lagi sebenarnya ni. Emotional spiral, faham eh? So itu, the key untuk ada life yang bagus ialah dengan bangun tidur dalam high vibration. So mulai hari ni, kan kemarin kita dah faham, All the time always be happy sepanjang hari. Jangan ada langsung desperation, jangan ada perasaan terkejar-kejar. Because life kita ni, kita bukan sebenarnya cari harta, kita tak cari kejayaan pun sebenarnya. Kita cari benda di sebalik kejayaan tu. Kita rasa bila ada duit berjuta-juta ni, kita boleh bebas. Kita rasa bila ada duit berjuta-juta ni, kita boleh happy. Dan kita boleh bagi happiness pada orang lain. Tapi sebenarnya, happiness tu dah ada pada kita dah. Bila kita happy, duit berjuta-juta tu akan datang sendiri. Dia is all another way around sebenarnya. Terbalik pahaman kita tu. Okay? Alright. Okay. Next, saya nak cerita pasal penting. Kita pasal emotion tadi sebenarnya. Saya menjawab soalan cara nak tidur. Jadi panjang pula. Pasal ni. Dalam prayers, feelings are prayers. Kan saya cakap CITF. Calm intention. Trust flow. So, dalam untuk ada untuk prayers you termakbul, cara dia ialah you kena vibrate at high vibration, elevated emotion. Kena vibrate dekat happiness, joy, gratitude, everything. Rasa best, paling tinggi. Lepas tu, kena ada intention yang jelas. Apa yang you nak, nampak jelas, sejelas-jelasnya. Dan kena ada present moment, be present. Kena rasa di situ. Bila you nak ada, let's say, nak apa, anything lah. Nak apa pun. Macam saya duduk kat sini, kat resort ni, memang saya dah imagine 2-3 hari dah. Tanpa kita plan sebenarnya duduk kat sini ni. Dan sebelum datang ke Maman ni, sebelum balik kampung ni, memang saya dah banyak hari saya imagine duduk buka tingkap, terus pantai. Terus pantai, ada private beach, ada private area. Sini kalau you nak bogey pun tak apa, tak ada orang pun duduk depan ni. Okay? Sebab ni pantai you, your private beach. So the experience sangat real sampai you tiba-tiba you dah duduk kat sini. You experiencing benda tu sebelum you experience the physical world. So anything yang you nak, you boleh capai dengan elevated emotion, clear intention and present moment. So nanti kita akan belajar pasal present moment. Okay, kita akan belajar pasal present moment. Okay, so faham eh, pasal tu, pasal emotion tu eh. Baik. Okay, kejap, saya nak explain lagi satu pasal emotion juga.
Okay. So tengok sini. Emotion ni sebenarnya hanyalah chemical reaction dalam body kita je. Emotion ni chemical reaction dalam body kita. So ini adalah temperature dalam body kita. So kalau tengok depressed ni dia biru, dia sejuk satu badan macam mayat. Tak ada apa-apa. Kalau happiness, kita akan rasa warm. Okay, kita rasa warm seluruh badan. Kita rasa bukan panas, kita warm. Kalau anger, kita rasa panas kat dada, rasa panas kat kepala. Fear, kita rasa yes, this is the emotion, the temperature. Kalau malu, surprise ataupun ni shame, malu, kita akan panas kat pipi. Rasa bangga, dia akan warm kat dada ni. Kan? Love, warm, sepanjang seluruh badan kita rasa warm, rasa bukan panas, dia warm. Suam, rasa best lah. Selesa, rasa selesa. Tapi depressed, dia akan rasa sejuk seluruh badan. Rasa macam mayat lah, tak ada apa-apa ni. Okay? So, bila you faham yang emotions hanyalah chemical reaction dalam body je. Jadi, emotion ni bukan kita. Emotion adalah chemical reaction. Bukan chemical reaction yang hanyalah chemical reaction yang ada dalam body kita. Saya belum clear apa yang saya nak. Kenapa ya? Sebab you tak connect dengan heart. You banyak sangat pakai mind, you tak connect dengan heart. Masuk kelas, nanti saya ajar macam mana nak connect dengan heart. So kadang-kadang kita rasa itu kita nak. Tapi sebenarnya benda tu bukan kita nak pun. It datang from ego. Datang from kita tengok semua orang dapat, kita rasa nak juga. Datang from tempat yang sempit. So kena connect dengan heart, baru you tahu apa yang you betul-betul nak. Okay, back balik pada emotion tadi. So emotion hanyalah chemical reaction dalam body you. So saya nak explain kenapa kita pernah jumpa orang yang kawan-kawan kita pun pernah ada. Apa yang jadi kat dia pun dia sentiasa happy. Kita tengok dia macam happy selalu. Selalu jumpa dia happy. Jadi apa pun dia happy je. Tapi ada orang yang kita kenal, jadi apa pun kita rasa macam dia ni rasa sentiasa nak marah. Orang yang happy dia rasa nak marah. Benda yang best pun dia nak marah. Pernah jumpa orang macam tu? Ataupun orang yang apa jadi pun dia rasa sentiasa rasa nak sedih. Rasa nak sedih. Cepat sentap, tiba-tiba nak sentap. Rasa nak sentiasa nak sedih. Pernah jumpa tak orang macam tu? Yang macam kita anggap itu karakter dia. Betul kan? Mungkin kita sendiri orang macam tu kan? Macam okay, orang macam tu. So sebenarnya gini, saya nak explain. Yang sentiasa nak marah, mungkin pasangan kita. Saya pun dulu macam tu, saya panas marah. Apa jadi pun saya rasa selalu nak marah. So sebab kita tak self mastery, kita tak tahu yang benda ni ialah just chemical reaction dalam body kita. Okay, saya nak explain gini. Kita nak explain gini. Contoh, saya ambil contoh drama No, cerita No. Saya tak pernah tengok drama No tu, tapi hari tu saya pernah tengok sekali. Saya duduk tengok mak saya duduk tengok cerita tu dengan adik saya. Saya duduk sekejap je, saya rasa nak tumbuk dah TV tu. Rasa serabut tengok si Ustaz Madi tu. Okay? Rasa serabut tengok Ustaz tu. So, bila saya tengok Ustaz tu, saya rasa serabut, saya nak marah. Lepas tu, saya bangun terus. Dan saya realise betapa teruknya drama ni efek kita. Okay? Betapa teruknya drama ni efek kita. Okay, gini saya explain kenapa drama ni bagi efek kita sangat teruk. Bukan drama je lah. You Facebook, YouTube, anything yang you letak dalam mind you. Dalam mind you. Sebenarnya you addicted to that emotion. Okay, chemical reaction dalam body kita ni. Body kita sebenarnya neutral. Body kita sebenarnya neutral. Tak ada apa-apa pun. So, bila ada trigger, dia produce chemical. Mungkin stress hormone dia produce. Mungkin benda-benda macam tu lah. Kalau kita happy, mungkin dia produce hormon-hormon happy lah. Tapi bila kita stress, kita rasa nak marah, dia akan produce stress hormone. Hormon yang rasa nak bagi kita marah. So, chemical reaction dalam body kita ni start building, increase temperature. So, let's say hari ni you tengok drama No,
pertama sekali you tengok drama Noor. So hari ni you tengok. Lepas tu you rasa nak marah. Dada ni rasa macam panas-panas sampai kepala rasa panas, rasa nak ditumbuk rasa TV ni. Lepas tu bila habis drama tu, habis drama dia start pukul 10 kan. Habis drama tu you rasa lega. Okay, you rasa lega, rasa relax. Okay, masa tengok kita intense, rasa serabutnya. Lepas tu kita rasa relax. Bila relax tu, bila relax, body you start bagi reward hormone. Dia bagi kita reward. Kita rasa lega. Kita rasa lega, relax. So that relaxation tu kita rasa best. Esok kita jadi addicted. Body you rasa nak lagi reward hormone tu. So esok you start buka lagi TV pukul 10, tengok lagi drama tu. Bila tengok you rasa serabut, rasa nak marah, rasa segeramnya kan, intense. So bila tengah intense, lepas tu habis drama tu, bila habis cerita tu, you rasa relax balik, you rasa lega. You start dapat reward hormone. Badan you rasa reward, dapat reward. So lepas bila dah reward macam tu, esok you tengok lagi, tengok lagi. Sampailah tak tahu berapa siri dah drama tu. Habis je siri tu, habis je cerita tu. Lepas tu esok, let's say benda ni dah tamat lah, drama dia dah tamat lah episod tu. Esok pukul 10, body you dah ketagih dah dengan that feelings, dengan that reaction. So body you akan tanya, Sepatutnya masa ni you kena stress ni. Sepatutnya masa ni you kena stress, you tak boleh duduk relax gini. Mana ada you happy-happy, you kena stress. Dia mencari that hormone. So apa yang jadi, body akan trigger mind you untuk create that conflict yang you tengok dalam drama tu, untuk create dalam life you. So itulah you start buat perangai, you start nak gaduh dengan suami, you start that tiba-tiba you buat macam tu. Sebenarnya body you sedang craving, sedang menanti-nanti hormon tu. So you, dia cuba untuk recreate conflict dalam drama, dalam life dia. So bila berlaku konflik macam tu, body rasa dapat dah chemical ni, and then dia start rasa relax, rasa okay dapat. Dia addicted. So the same addiction berlaku pada orang yang isap dadah, orang yang isap rokok. Mula-mula isap rokok rasa tak best, batuk. Tanyalah mana-mana orang isap rokok pun, semua akan cerita mula-mula isap rokok terbatuk-batuk, tak ada rasa best. Tak ada rasa best. Semua isap rokok akan batuk-batuk, tapi body start ketagih. Dia akan start cari. So bila cari, esok isap lagi. Lepas habis isap, rasa lega, dapat reward hormone. And then isap lagi, rasa lega. Lama-lama you dah tak boleh nak tinggal. You akan sentiasa mencari. Duduk mana pun you akan cari. The same thing bila you belajar, you latih diri dari kecil untuk jadi stress. Bila you kerja kat tempat yang stressful, let's say setiap pagi you memang lekat kat jam. Lekat kat jam. Setiap pagi memang you akan jam. Pain-pain tekan horn setiap pagi. Mungkin you rasa tak best. Esok you akan rasa tak best lagi. Lusa you akan rasa tak best. Lepas dah lega sampai office jam, body you bagi reward hormone, you rasa lega. Okay, lega. Lepas tu satu hari you decide untuk, bila jam pun you decide untuk rasa relax. Apa yang jadi, ataupun you tak pergi kerja, you start rasa relax. Bila you start rasa relax, body you akan kata, sepatutnya waktu ni pukul 8 ni you dekat kat jam. Sepatutnya waktu ni you tengah stress, you tak boleh relax. Dia ketagih, dia craving that emotion of stress. So body akan create situation supaya you jadi stressful. So that's why saya cakap, most people latih diri dia untuk stressful, and then dia lekat dalam spiral tu. Dan ini yang berjadi pada orang yang depressed. So dia depressed, dia duduk dalam keadaan depressed, dia rasa seronok duduk dalam depressed tu. Saya pernah alami benda ni, rasa seronok duduk dalam depressed tu. Depressed tu tak best, tapi body dia rasa selesa duduk dalam depressed. Kita duduk dalam bilik yang gelap, duduk dalam keadaan yang gelap, rasa tutup lampu, tak ada fikir apa, tidur, rasa stress sendiri, body rasa selesa duduk dalam keadaan tu. And then so and then bila you cuba untuk keluar daripada depression tu, body akan cakap, you sepatutnya depressed. Saya craving this chemical, saya craving this emotion. So you akan create situation supaya you jadi depressed. So faham tak? Jadi apa yang saya nak sampaikan ialah, stop living in that way. Stop giving those stress chemical pada body you. Okay, mula
ajar diri you untuk sentiasa be happy. Mula ajar diri kita untuk addicted kepada hormon-hormon happy, hormon-hormon yang best. Dan ini yang berlaku dalam kebanyakan rumah tangga. Bila dia hari ni gaduh dengan suami, bila gaduh-gaduh-gaduh, lepas gaduh suami pujuk. Bila suami pujuk, kita rasa lega. And then body start craving perasaan lega bila suami pujuk. So esok body send signal pada otak untuk buat perangai supaya gaduh dengan suami lagi. So gaduh-gaduh-gaduh, bila gaduh suami pujuk, relax, lega, dapat reward hormon tu. So bila dapat reward hormon, kita rasa nak lagi. So kita start create conflict dalam rumah tangga. And then kalau you perasan, the same conflict je yang you berlaku dalam rumah tangga. The same conflict yang you ulang-ulang-ulang. Sebab sebenarnya bukannya you nak bergaduh sangat, sebenarnya subconsciously you tak aware yang body you sedang craving emotion tu. Yes, jadi habit. So akan jadi habit. Let's say orang yang akan selalu gaduh dalam kereta, dia akan sentiasa gaduh dengan kereta. Okay, dia akan sentiasa gaduh dengan kereta. Gaduh suami tak pernah pujuk. Tak pernah pujuk pun dia akan addicted kepada emotion tu. Emotion yang nak bergaduh. Okay, so latih diri untuk ada emotion yang best sahaja. Jangan ajar body you untuk craving emotion-emotion yang serabut macam tu. Okay? So make sure you train your body untuk ada emotion yang happy sepanjang masa. So nanti bila apa yang jadi pun, perang pun, apa yang jadi pun, body you akan start craving emotion yang best. So the send signal ke otak, otak akan start create situation yang best supaya you rasa relax. Supaya you rasa relax. Okay? Okay. Okay. So faham situ eh? Baik. Tutup kes. Apa kes yang ajar? Okay, here's the tips. Cara dia, ambil satu kertas, you list, kita panggil happy list, happiness list. Tulis semua perkara. Saya dengan suami selalu gaduh dalam kereta, kat rumah okay je. Because you're craving in that situation, body you dah start buat habits, okay? Yes, patutlah gaduh yang sama saja. Yes, betul. Sebab mind you akan recreate that situation. Okay, cara dia ialah ambil satu kertas, tulis apa benda yang buatkan you happy. Travel. Macam saya bersilat, melukis, pergi kedai emas. Okay, tak, no. Shopping bukan benda yang buat you happy. Itu bukan happiness. Shopping, orang kata pergi Lazada ke, pergi shopping online, itu bukan happiness. Itu temporary relief, kita panggil temporary relief. Happiness ni ialah benda yang kekal, experience. Contoh macam peluk anak, macam main dengan anak, macam long talk dengan suami, macam baring tengok langit. All those things. Yes, travel, benda-benda macam tu. Happiness shopping, tengok movie, itu bukan happiness. Itu temporary relief. Dalam kelas saya explain scientific reason kenapa benda tu bukan happiness. So contoh, tidur bukan happiness. Tidur, treat tidur sebagai tempat untuk you cari idea, tempat refresh. Okay. Tulis happiness, happy list. Swimming, yes. Swimming bagus. Menari bagus. Bersilat bagus. Anything. Itu panggil happy list. Okay. Dan make sure setiap hari you buat happy list you. Okay, make sure setiap hari you jalankan happy list you. Gubah bunga, baca buku, yes. Itu happy list. So setiap hari bagi, train your body and mind supaya sentiasa ketagih untuk buat perkara yang happy. Macam saya suka sharing, saya suka menulis, itu happy list saya. So setiap pagi saya akan mulakan buat hidup saya ni dengan buat benda yang saya happy. So saya akan menulis sebelum subuh. Dan setiap pagi saya menulis dengan perasaan yang sangat happy. That's why saya boleh happy sepanjang hari. Because my emotion akan spiral ke atas. Okay?
So faham eh? Alright. So hari ni you belajar pasal emotion. You belajar macam mana nak be happy. You tahu emotional spiral. Dan ini sangat membantu pada manifest anything. Apa you nak capai apa pun boleh capai. Sebab all potential yang ada keliling kita dalam bentuk electromagnetic hanya wujud pada elevated emotion. Emosi yang tinggi. Emosi yang best. Emosi yang rendah cannot create anything. Depressed, stress, struggling cannot create anything. Tak boleh create apa-apa. Fear, doubt, anxiety, itu cannot create anything. Always vibrate at happiness level. Yang tinggi-tinggi, yang best-best ni. Dan be aware. So hari ni now you faham kenapa benda-benda ni berlaku, all the scientific reason. Dan aware yang your emotion hanyalah your thoughts and your feelings. Your thoughts and your feelings. Okay? Dan make sure setiap pagi you bangun dalam keadaan best. You dah belajar cara nak tidur dengan betul. Make sure you bangun pagi dengan keadaan best. Aware yang pagi ni aku nak letak emotion aku pada emotion yang best. Dan aku nak spiral sepanjang hari naik-naik-naik ke atas. Bangun pagi, mulakan dengan achievement yang kecil. Contoh, you berjaya bangun awal. Berjaya bangun tanpa alarm, tanpa alarm clock. Dan you berjaya lipat katil, kemaskan katil secantik mungkin. Itu kejayaan-kejayaan kecil. Dan kejayaan kecil waktu pagi, dia akan spiral. Dia akan bagi you a sense of achievement. And then dia akan bawa naik. Kena santau dengan sihir, pergi buang lah. Buang santau dengan sihir, settle lah. My student ramai yang datang ke Afnan Epitherapy Center. Pergi Facebook, Afnan Epitherapy Center. Call number kat situ. Cakap you kena santau sihir, buat appointment. Okay, dalam grup alumni tu ramai gila lah. Tak tahu berapa berpuluh-puluh, mungkin ratus orang dah share dia punya experience kat situ. Dah buang, sebelum ni nak buat meditate tak ada feelings, tak ada perasaan, tak boleh nak feel because ada benda dalam badan, ada benda dalam badan kena ada gangguan, ada menumpang, ada saka, ada orang hantar. Buang, alhamdulillah settle. Boleh start feeling balik sebab ada benda yang kacau kita punya body kita. So ni kenderaan kita. Kita adalah driver dia. Tu Fatim pun dah pergi, dah pernah buang, dia dengan suami dia dah pernah buang. Ramai kat sini yang dah pernah pergi. Okay. So thank you very much. Sepatutnya hari ni saya ada lagi satu topik pasal present moment. Tapi itu pun panjang juga. Mungkin kita akan buat on next session. Okay. Second batch. Dan anda sini bertuah semua yang first batch ni. Sebab nanti second batch saya buka untuk 2,000 orang. Dan second batch tu saya akan masukkan dekat group ni juga. So jadi you boleh masih lagi kekal kat sini tanpa ada registration baru. Diorang akan masuk, diorang akan dengar video ni dan saya akan tambah video baru pula. So pasal present moment kita akan share dekat second batch, okay? So tahniah semua. Apply apa yang you belajar hari ni. Please bagi tahu pada semua orang, ajar you punya team. Kalau tak faham pergi ke wall saya gali. Semua benda saya ajar ni saya dah tulis lah. Everything saya dah bagi free dekat wall sebenarnya. Tinggal lagi rajin tak rajin study je. Tinggal lagi faham tak faham je dalam bentuk penulisan. Okay? So thank you very much. Tahniah semua. Saya nak kena check out dah. Kita ada nak pergi ke Kuantan pula. Ada tempat lain pula nak pergi. Alright? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.